Oke, kembali lagi bersamaku. Dan kali ini kita akan melanjutkan car dealership tycoon. Eh, ada penjahat lagi, weh, kocak, kocak. Barusan tadi kita nangkep penjahat, ada penjahat lagi. Eh, ngomong-ngomong, sebelum record, aku tangkap penjahat dulu tadi. Ini juga yang pakai Nissan GTR nih lagi ngegas nih. Ya. Sementara kita pakai Renault 7 di sini. Oh ya. Onos. Di bang dong kejadiannya. Kita sampai. Oh, yang ngomong-ngomong ini adalah video tayang perdana kedua di car dealership Tycoon S4 ya. Alias season 4. Ya, langsung aja jauh. Berisik banget tadi sirenenya si Nissan GTR tuh. Oke. Di sini kita sudah punya uang yang cukup untuk membeli helikopter, guys. Ini uang kita ini udah 8 juta lebih, sementara helikopter ini harganya 8 juta. Siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Oke. Oke, buka. Biasanya di Hollywood Mansion Tycoon dan Mega Mansion Tycoon itu biasanya mengendarai helikopter itu bersamaan dengan video tour. Tapi kalau ini video tour sendiri, tes helikopter sendiri ya. Kemudian yo gas. Oh kan, di sini kita sambil keliling nih. Oh.
Ataukah kita ke SPBU dulu ya? Biasanya biasanya kejahatan itu sering terjadi di SPBU. Ya, bukan hanya SPBU aja, di tempat perhiasan sama bank juga. Oh, no. Nah, kita coba spon mobil di sini, ya. Kita di sini spon mobil Renault Twizy aja ya. No, kan? Eh, kecatnya di mana? Oke, kita photoshoot dulu ya. No, kan? Kita nanti akan pergi tidak menggunakan Renault Twizy, maka kita akan menggunakan helikopter. Oh ya, di tengah, weh. Nah. Yuk, gas ke tempat kejahatan. Oh ya, ini kecepatan helikopternya ini sama kayak Ferrari kita punya nih. Ferrari lah Ferrari, ya, yang berstatus terbatas itu. Dan kejadiannya di tempat perhiasan. Tuh kan. Yuk kita turun. Turun terus kita nanti tangkap jalan. Oke, tangkap. Nice. Semuanya kok berkumpul di sini. Ford GT lah, Ford Mustang lah. Bye-bye kalian semua. Oh iya. Ataukah kita oke photoshoot ini gimana ya konsep foto photoshootnya di sini nih. Oke naik lagi nah terus begini waduh waduh awas tuh di sini kita taruh Porsche 911 Targa tuh eh mau ini dia juga mau ikut photoshoot anjir oke mah yuk kita photoshoot oke ulang lagi sekali lagi ini 4G itu juga pengen photoshoot, woy. Nah, itu ya. Maaf ya kalau toxic ya. Malah jadi kayak Bang Windah, woy. Waduh, semuanya pada pengen foto. Ya! Helikopter kita, woy. No, helikopter kita malah jatuh.
Oke. Ya, Ma. Oke. Nah, ini tempat yang aman untuk photoshoot. Oke, biarkan semuanya pergi dulu baru nanti. Nah. Photoshootnya kayak gini aja. Tuh. Tapi gimana cara ngambil helikopternya? Yalah dah. Atau kita spot di dealer kita ya. Dealer kita kan deket deket nih dari sini. Langsung ada kejahatan, woi. Yuk, yang penting kita respon dulu. Oh ya, letak spawnnya di mana ya? Di sini mana letak spawnnya? Ya udah. Atau gue kali ini kita gak usah nangkap pecah dulu, kita urus urus diri sendiri dulu kita ya. Di sini mana gak ada tangga? Elah. Oke, sepertinya aku lift dulu ya. Oke, aku ke Bali. Dan sekarang, yuk kita gas ke helikopternya. Ternyata gak ada tempat spawnnya, cok. Ah, yalah. Yuk gas pergi ke bank ya. Nanti di sana kita spawn, nanti di sana kita spawn mobil Nissan GTR. Karena aku sudah membuat peta peta pikiran bahwa untuk photoshoot ini. Nah, kalau di SPBU itu kan Renault TV. Ah, ini kita udah tiba bang. Oke, jangan taruh di atas lagi deh. Ya.
di SPBU Renault TV ya kan. Terus kalau di tempat perhiasan Porsche 911 Targa. Sama kalau di bank itu kita spawn Nissan GTR. Kita spawnnya di tengah bank aja nih. Oke. Kita mulai spawn. Oke. Nah. Oke, untuk yang criminal fan di cave yang saat kita mendapat itu ya, mendapat criminal fan ya. Oke. Yuk, gas, pergi ke cave. Oh ya, gak bisa ya, harus masuk masuk itu dulu ya. Ya udah, kita pergi ke sana pakai atau enggak kita jatuh dari sini ya. Wuh, ini mah. Oke, kita pakai Nissan GTR dulu untuk pergi ke sana ya. Nah. Ngapain aku pakai Nissan GTR kok? Kalau kayak gitu caranya mah. Tinggal ke sana aja, Bi. Tinggal ke sini aja pakai helikopter bisa. Ini helikopter kita nih. Nanti dulu lah. Tapi tunggu dulu, kejarannya di mana? Nantilah. Oke, agak turun sedikit. Oke, naik. Naik lagi sedikit. Naik lagi. Oke. Case-nya ke sana. Nah, tuh ada Renault TV yang pengen ke sana tuh. Nah, ini dia tempatnya. Itu Renault TV pengen kemana, woi? Kocak.
Aku pikir pengen dapetin criminal van. Kalau mau dapetin criminal van harus semua misinya harus selesai. Bisa buka gak nih? Oh, tetap bisa. Tapi criminal van-nya gak ada. Ya udah tutup lagi. Ya. Yuk, kita di sini kita spawn criminal van milik kita. What the hell? Di jump scare sama Rinaldo Easy, woy kocak. Aku pikir dia pengen kemana, eh? Ngagetin aja. Yuk, gas, photoshoot. Nah, baru kita pergi nangkep maling pakai helikopter punya kita nih. Yes. Kalau ke sono kan ke arah keluar server, woi. Oh, ke sono. Kalau langsung terobos ke sono nanti malah jadi keluar server. Perkiraan ini kejadiannya di bank atau enggak di tempat perhiasan yang tadi. Yang kita tangkap penjahatnya sebelum aku record loh. Oke, bener di tempat perhiasan. Yuk, turun. Kita berhenti di sini. Bugatti Chiron GC ini ngaget. Nabrak-nabrak orang aja. Oh no 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 no. Biarkan saja si Bugatti Cento Dieci itu pergi. Oke, gak ada kan? Tadi ada Bugatti Chiron GC di sini, tapi sekarang dia udah pergi. Ya udah. No, kan? Enak nih woi itu. Enak nih bisa jalan-jalan pakai helikopter. Nah, ini sih mobil merah ini lihat gua gak nih yang pakai helikopter nih. Lah kemana sih mobil merah? Woy naik woy. Malah nurun. Bangke bangke. Oh iya waktu elah kan penjahat kan. Yuk. Kejahatannya mana sih? Deket kok.
Oke, berarti di bank ini kejadiannya. Yuk, kita turun. Oke, buat sekarang dulu kacanya. Nah. Ini hanya aku sendiri nih yang datang nih. Karena aku datang menggunakan helikopter. Sementara yang masih pakai mobil-mobil ini mah masih masih OTW ke sini nih. Ya makanya gue sendiri yang urus nih. Biasanya kan kalau ada kriminal gitu kan banyak orang datang tuh. Ini cuma aku sendiri. Dasar keterlaluan. Bangke kali nih. Nah kan? Bener kan apa? Bener apa kukata kan? Postaikan, Pagani Huayra, Fiat Multipla, Nissan GTR. Nah, yang masih pakai gini-gini nih, masih OTW loh. Sementara, aku akan pergi. Waduh. Siapa tadi tuh yang membunyikan fluid tadi tuh? Kamu juga punya, tapi ditinggal di dealer. Ditinggal di dealer aku. Ya, fluid aku tuh. Waktu di Mega Mansion Tycoon S2, kita menyembunyikan helikopter kita di lautan. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita pakai metode yang kita lakukan di Mega Mansion Tycoon. Nah. Tapi ada agak sedikit perbedaan sih ya dengan yang metode aku di Mega Mansion Tycoon. Kalian nanti bisa cek yang judul videonya itu adalah apa ya, lupa weh. Kalau gak salah yang dua Corvette memandang ke arah timur, kalau gak salah ya judul videonya itu. Ya udah, Photoshop aja lah. Oh ya, aku juga punya metode lainnya dari Mega Mansion Tycoon, yaitu naikkan helikopter ke tinggi yang paling tinggi, menjulang langit. Itu di video yang berjudul Terjun Payung. Ya. Tapi ada perbedaan, yaitu tidak ada terjun payungnya, jadi kita cuma jatuh biasa saja. Tinggi lagi, akan udah gak ada apa-apa tuh situ. Udah gak kelihatan tuh. Ataukah kita tinggi lagi? Oh, ini sudah paling tinggi. Lompat. Dan berakhir seperti ini. Karena ini gak terlalu nge-lag, jadi dia itu terjunnya cepet, ya. Kalau nge-lag mungkin terjunnya lama, selama durasinya mungkin
sama dengan lamanya kita terjun terjun payung di yang judul videonya adalah terjun payung di Mega Mansion Tycoon. Oke, ada kecepatan. Yuk, gas. SPBU ini. Kayaknya ya. Oh ya bener SPBU woy kejadiannya. Menangkap kejahatan penting bagi polisi. Ya jadi jangan taruh helikopter di atas lo ya, nanti malah susah nanti buat ininya. Oh no, jangan taruh di atas. Nanti malah susah buat ngambilnya, woi. Di atas gitu kita mana bisa, mana gak ada tangga. Kayaknya kita maling deh. Bye bye loser. Ya kita nih dong yang loser. Ya kita ambil helikopter kita yuk. Oke, ini aku mau ceritakan gimana pertama kali saat aku maling aku dijadikan loser. Jadi itu terjadi, ini adalah klip dari yang judul videonya adalah maling mobil di season 1 episode 11. Ya, jadi begini, kan aku kan mengendarai SLR Mercedes-Benz SLR McLaren. Terus tiba di situ kan aku kan ketemu BMW IA. Nah, kemudian aku pengen kemudian orang itu orang yang memiliki BMW IA itu keluar. Kemudian aku mencoba untuk mengambilnya dan aku mengatakan, "Bye bye, aku maling." Terus kemudian kemudian dia pergi dan pergi menggunakan Lamborghini Countach. Ceritanya pertama kali aku dijadikan loser pada saat aku maling mobil.
Oh kan? Oke, photoshoot dulu di sini sebelum aku akan mengakhiri video. Gitu dong. Diambil lagi. Oke, sepertinya sepertinya aku sudah merasa puas untuk menaiki helikopter. Oke, dan juga nge-lag. Karena nge-lag, jadi sampai di sini dulu videonya ya. Oh ya, beneran nge-lag, woy. Ah, gimana sih cara stopnya, woy?